Woi. Ini kisah. Woi. Nah. Para pembersih. Nah, ini Pak Kardi lagi pembersihan sawah. Mula. Iya. Prajurit. Yang kayak begini. Prajurit tak berguna ini. Lagi perbaikan ruang seni ini. Dibantu dengan. Ah, ini ahlinya segala bidang bangunan, Mas. Yang hitam-hitam dibikin putih. Oh, ini. Langsung bersih. Ini yang punya SMK sepertiganya ini. Bang, ngeri bersih memang. Yang pakai daster di dalam ini penjualnya di kantin. Lagi makan dia. Kita. Ruangan sini ini bosku he. Sudah mulai cantik ini. Yang di luar dikasih warna hijau muda. Pintunya ini hijau tua. Ah, ini di rumah mantap ini, ruangan dalamnya. Ruangan sini lagi dipercantik bosku. Ini barang-barang masih terhambur ini. Mantap. Ini kepala Pimpro lagi menggosok-menggosok ini Mas Anto. Ini Pimpronya ini. Ini di ruangan seni bosku. Lengkap. Jadi anak SMK Kartika yang mau main musik, lengkap ke alat. Iya. Keyboardnya ada ya. Gendang banyak. Mungkin sekitar 2 hari ini sudah mantap. Ini panggungnya. Sementara dalam perbaikan. Ini peralatan semua ini. Ini ruangan ganti. Ini ruangan ganti ini. Aduh, bagi penari-penari. Wih, keras sekali. Wah, ternyata dia dibuka keluar. Wah, ruangan gantinya warna putih, guys. Ini baru dibikin ini. Ukurannya 3x3. Baru dibuat. Dulunya ini tidak ada, guys. Sekarang sudah ada. Kamar gantinya sudah ada. Mantap Kartika. Sudah mantap. Luar biasa.
Oke, kita tutup dia. Agak keras pintunya, bos. Aduh. Catnya bagus, tidak lengket di baju. Ini mulai dari gendangnya semua ini. Mantap. Nanti apabila selesai kita akan tata sedemikian rupa supaya cantik. Ribuan. Masa? Iyalah. Seluruhnya saya. Tun. Masih terhambur, guys. Ini pakaian penarinya belum ditata. Gitarnya ini. Mungkin sekitar 2 hari lagi nih sudah mantap. Luar biasa. Jadi yang di luar warna hijau muda. Pintunya hijau tua ini. Ruangannya warna biru, guys. Biru mantap. Yang kamarnya tadi warna putih jadi 3 warna. Kemudian palponya juga ini warna putih. Tuh lampunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lima, enam, tujuh, delapan. Mantap sekali. Oke. Jadi sekian dulu teman-teman. Untuk kegiatan hari ini melihat perbaikan ruang seni SMK Kartika. Jangan lupa di like, di subscribe, dan berkomentar. Itu dia Mas Anto lagi mengecat puseng jendela warna hijau tua. Ini pekerjanya didatangkan langsung dari Jawa Barat. Jawa Barat ini, Mas Anto. Kemudian yang satunya ini, yang hanya kelihatan kakinya ini dari Tanah Toraja. Luar biasa memang. Mantap.